guys, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue bersama Om Edwin nih. Hai Sultan. Om Edwin ini adalah owner, pemilik mobil Jeep Wrangler tahun 2013 guys. Dan sekaligus yang punya bengkel Autosport ini nih. Terima kasih. Ya, Om Sultan ya. Pengen nanya-nanya nih Om. Sejarah dari bengkel dulu nih Om, sebelum kita masuk ke mobil. Oke. Gimana Om sejarahnya bengkel ini? Karena kan Sultan lihat bengkel Autosport ini dari mobil-mobilnya unik-unik nih Om. Oke. Gimana tuh Om? Ya. Oke, terima kasih ya Sultan dengan tim HSR-nya. Jadi terima kasih sudah datang ke kami dan mungkin agak panjang kemarin kita perlu waktu ya. Iya, benar sekali Om. Oke. Sejarahnya Autosport sebenarnya kita berdiri udah cukup lama. Itu di tahun 96 kita mengkhususkan di body repair dulu. Terus tahun 98 kita buka di Bali, di sana kita baru banyak menghandle pekerjaan modifikasi. Yeah. Tapi ya zaman-zaman dulu kan modifikasinya ya mungkin saya paling senang sih ngerjain VW-VW. Gitu ya, karena masih mobil zaman itu. Iya, mobil tua lah ya. Yeah. Nah terus makin kesini makin modern, perkembangan tren modifikasi. Saya kemudian balik lagi ke Jakarta di 2004. Balik lagi ke Jakarta, kita buka pertama itu di Jakarta di daerah Casablanca. Nah, di sana baru, kalau nggak salah waktu itu zamannya kontes ya. Zamannya kontes. Iya, saya waktu di Bali pun udah ikut kontes pertama tuh tahun 99, 2000 gitu. Ya. Pas buka di Jakarta juga, udah musim kontes ya. Jadi tren-tren lumayan kita dulu. Beberapa inovasi, ciptakan tren warna dulu kita dengan Hot Paint Factory. Warna-warna yang dulu tuh kayak warna bunglon, warna marble effect, warna mutiara, warna macam-macam lah waktu itu. Kan. Sampai akhirnya saya itu di 2009 kebetulan ikut pitching untuk menjadi vendor salah satu ATPM. Alhamdulillah kita waktu itu dapat. Sehingga dari konsep bengkel yang mengerjakan hanya satu-satu untuk konsep dengan pelanggan, akhirnya kita bisa semi mass product lah. Di tahun itu kita supply dari cukup lama dengan mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih supply buat merek tertentu itu. Alhamdulillah masih berjalan. Dan untuk mengisi hobi saya sebenarnya, jadi tetap kita ada modifikasi, tapi memang tidak banyak. Ya kan, contohnya ya saya akhirnya fokus, kalau untuk pengerjaan modifikasi kita fokusnya bikin karbon deh. Nah, karbon kebetulan kan, ya mungkin di kita banyak yang bisa, tapi mungkin yang dengan dikemas supaya lebih profesional, pekerjaan lebih bagus, terus lebih apik, lebih rapi gitu, mungkin belum terlalu banyak. Akhirnya kita mengspesialisasikan di pengerjaan karbon untuk modifikasi. Ya contohnya mobil saya ini udah lama sebenarnya. Ya karena Sultan lihat Om, mobil ini karbonnya udah full kan. Dan Sultan juga sempat kesini waktu itu, kita nganterin karbon yang punya Civic Turbo atau GT. Iya, punyanya HSR itu. Jadi kesini kayaknya perlu diliput nih. Ya. Hasilnya keren, klimis banget nih karbonnya guys. Jadi waktu di Bali sampai sekarang nih Om, Om modifnya ini udah banyak banget ya, mobil-mobil yang dari keluar dari Iya, zaman dulu kita termasuk kingmaker lah ya. Makanya terus begitu saya jadi vendor, saya udah nggak bisa terlalu fokus untuk ngerjain modifikasi yang berat-berat. Kira-kira kita cuma main dress up untuk ngerjain pekerjaan yang itu, yang sifatnya light dress up aja. Bukan yang modifikasi total. Karena Om sendiri kan kesibukannya juga salah satu yang pemegang untuk body dari ATPM tadi Om ya. Betul. Nah Om, nggak lengkap nih kalau kita nggak ngebahas mobil di belakang nih Om. Iya, ayo mari kita Karena bahas. Kan Om sendiri spesialis modifikasi nih, dari body, dari pengecetan. Nah, mobil di belakang ini kan Jeep Wrangler tahun 2013 nih Om. Modifannya apa aja Om di bagian eksterior nih Om? Jadi ini mobil nggak sempet standar ya, dari beli langsung waktu itu jadi eksperimen saya nih. Tangan pertama? Tangan dari pertama, baru nih berarti dari baru.
dari 2013 itu di bulan Desember waktu itu saya pikir udah deh, saya bilang ini jadi project buat di Jakarta untuk lebih supaya lebih dikenal lagi otospot ini fokus di karbon loh gitu. Jadi memang sebanyak-banyaknya saya pengen ada sentuhan karbon di mobil ini, terutama eksterior ya. Nah, sebanyak-banyaknya. Kebanyakan kan cuman memang kita tahu bahan karbon fiber ini kan sebenarnya lebih ke arah untuk racing ya. Maksudnya parts racing. Part racing. Karena dia sifatnya kuat, ringan ya kan. Tapi kok di Jeep gitu kan. Benar. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa di pilihannya di Jeep? Ya justru saya pengen beda, karena kalau saya misalnya contoh saya ambil saya bangun mobil yang memang contohnya mobil sport apa ya pakai carbon fiber, saya rasa udah nggak aneh ya. Iya benar, biasa. Udah biasa lah ya, oh itu karbon gitu ya. Tapi kalau ini saya mesti bikin konsep yang tepat gimana pemakaian karbon bisa cocok dan akhirnya memberi efek nilai tambah tersendiri. Iya. Dan mungkin one of a kind satu-satunya. Iya sih, om, biasa sultan lihat kan mobil-mobilnya tuh kalau Jeep Wrangler mainnya ke tanah, tinggi-tinggiin. Ini berbeda banget guys. Karbonnya sendiri udah full di bagian eksterior, full banget om ya. Iya, jadi emang semua variabel eksterior, kap mesin, grill, over fender, terus juga ada body armor itu kita bikin pakai karbon semua. Cuman memang kalau bumper, kalau saya karbonin nih kayaknya terlampau banyak. Iya, agak jadi, sedikit lebay nih om. Iya, akhirnya jadi kita main di warna abu-abu, warna apa, terus corak karbon dan warna hitam doff inilah supaya maconya juga masih keluar, masih kelihatan gitu. Iya, kalau eksterior kan ya selain karbon, terus kemarin sempat saya tuh mungkin saya punya koleksi velg paling banyak di mobil ini. Di mobil ini. Dari awal kita pakai ring 20 ya kan, terus kok kecil ya, ganti ring 22. Terus kegedean nih, nggak bisa lari, balikin lagi ring 20. Mungkin punya 4 set saya velg. 4 set kali 4 16. 16 piece. Ya, sampai akhirnya nih kalau dengan merek kita NHSR saya lihat kan udah up to date banget nih ya, udah bisa bikin sesuai kemauan kita, customize desainnya, terus kualitasnya juga saya udah berapa kali juga pakai ya, jadi okelah kita akan bikin konsep yang lebih gila lagi di mobil ini. Kita pakai velg yang concave, yang deep juga gitu, terus finishingnya juga finishing yang saya mau, nggak mau yang terlalu glossy, jadi kita bikin yang apa ini, satin finish kali ya. Satin finish, satin lebih finish ya, agak kalem lah silvernya tuh, kayak dibilang dop sih enggak om? Enggak, dibilang dop sih enggak kan, karena ada alur apa, brushnya benar, tapi di clear coat juga ya, jadi efeknya masih enggak dekil gitu, jadi klimisnya masih dapat. Nah jadilah saya minta konsep velg Karang 5 sederhana gini, datang udah kebetulan begitu dipasang langsung semangat lagi nih punya mobil. Sampai banyak orang naksir kemarin, bayarin deh mobil katanya. Sempat dibayarin? Sempat dibayarin. Oh ini? Iya, sempat dibayarin ya, tapi kemudian dia ternyata dia pakai sebentar, dia mau trade in lagi, sayang saya bilang jangan. Kalau mau dijual lagi, saya ambil lagi aja sini. Iya. Itu ceritanya begitu kemarin. Wah. Jadi saya jangan deh kalau mau dijual yang saya nggak kenal, mendingan saya pakai sendiri. Iya, lagi. Kita lagi nerusin kan om ya. Iya, itu simpen aja. Ya itu kalau dari body. Terus kalau engine kita saya hanya ganti pakai cool apa tuh air intake-nya, air intake AFV. Terus kemudian knalpot kita pakai mereknya dia ini, saya lupa mereknya, Amerika sih, brandnya lupa ya saya. Acra? Bukan, brand Amerika, emang khusus Jeep. Oh khusus Jeep ibunya? Khusus Jeep. Dia dari abis downpipe sampai belakang dia. Lumayan, power juga bagus. Terus kemarin terakhir sempat dibawa ke si siapa untuk di remap ke stage 1 sih. Di remap juga nih om ya? Iya, lumayan sih. Jadi karena
supaya ban besar tapi tarikan masih jos gitu ya, nggak terlalu lemot gitu. Terus satu juga nih kalau modifikasi Jeep dengan ban sebesar ini, kalau kemarin nggak ganti BBK, ganti big bracket gitu, jelosor. Betul, makanya saya pertama kemarin saya tanya sama importer ini, kebetulan ada brand Amerika juga kan itu, si Bear Brake ya. Saya ganti empat-empatnya, saya bilang, pokoknya biar biar masih enak, remnya masih aman. Iya, mau nempel-nempel gini masih masih enak nih. Masih pede ya, masih pede. Nah itu eksterior. Terus warna nih om. Warna, iya warna tadi karena kan silver. Sultan lihat nih nggak ada nih om, warna yang tahun 2013 warna iya, ini. Betul, betul. Jadi kebetulan saya memang penggemar warna abu-abu, cuman kemarin kan silver ordernya, terus silver udah biasa nih, kita naikin tonenya dikit ke atas jadi silver gelap lah, jadinya dapat yang warna apa sih, agan metal ya. Benar. Kebetulan ya udah, cuman jangan dicat deh, kita stikerin aja. Jadi stiker rapi stiker ya. Stikernya gitu terus. Udah lama juga sih stiker ini, lumayan bagus bertahan dia. Nah itu eksterior apa? Sekarang interior ya. Lampu nih om. Oh lampu, oke. Lampu. Karena dari luar aja om. Mobil ini, wah udah eye-catching banget, jadi sorotan mata om. Bagian dari lampu mobil ini kan berbeda nih om dengan yang standarnya. Dan banyak ya lampunya ya? Iya banyak, ini customan, elemen apa lampu om ya. Pasang beli sendiri nih? Oke, lampu semua kita beli, ya, import ya. Contohnya misalnya headlampnya yang paling utama, itu sebenarnya itu sebenarnya konsepnya dari vers apa generasinya dia yang terakhir JL ya. Jeep JL seperti itu, jadi dia ada angel eyes-nya seperti itu besar. Terus kalau fog lamp yang ini itu JW speaker biasa, memang dia seperti ini LED-nya. Terus yang samping ini juga JW speaker buat turning light-nya. Terus itu ada LED biasa. Terus sana ada fog lamp di atas juga. Fog lamp. Fog lamp itu juga brandnya si Rackridge, itu brandnya Amerika. Nah kalau yang di atas itu kemarin saya nambahin buat sebenarnya buat blitz itu. Oh itu. Jadi kalau misalnya kita ada event, ini biasanya jadi bulldozer depan nih membuka jalan. Paling depan nih, patolnya. Itu bisa jadi rotator, tek 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 lampu sini bisa nyala. Oh. Cuman ya putih karena kan kita tertib ya. Benar. Biru nggak boleh kan? Benar, jangan om. Putih aja biar biar apa biar biar orang apa yang ngeh aja gitu. Cetek, oh ada yang ringan-ringan. Nah, dari lampu atas. Belakang, lampu belakang juga. Lampu belakang juga kan ini juga dari tipe yang JL sebenarnya. Jadi lebih besar, lebih berisi gitu. Supaya kan ini mobil lebar banget nih sekarang. Benar, dari standarnya udah berapa nih bedanya nih, Om? Mungkin 25 cm ada lebih lebar. Lebih lebar ya. 25 cm. Ya, sampai sampai ke ujung velg sekarang ya, ya, ke ujung ban. Lebih lebar pada Ruby ternyata mobil ini. Dari yang saya bawa om, Ruby ini kayaknya lebih lebaran ini nih, tapi dia kecil, kompak. Nah, tadinya kan kalau si JK kan tail lamp-nya kan emang imut ya. Iya, imut. JL lebih besar. Ya supaya masih proporsional aja, nggak kebanting. Ini lebar, ini ada yang lebih berisi. Pas ukurannya om ya. Itu. Nah, untuk dari soft top. Soft topnya nih om. Ya, soft top ini lumayan panjang saya pesennya karena. Biasa warna hitam kan kalau standar ya? Biasa hitam. Terus saya nunggu sampai. Jadi dulu best top kan mereknya ini best top. Yeah. Best top itu populer zamannya Wrangler yang pertama, inget nggak? Wrangler dulu banyak kan, cuman mereka pasang warna coklat. Iya, benar. Nah, saya pikir kalau coklat kurang cocok dengan gaya saya. Akhirnya saya tungguin sampai mereka rilis yang warna-warna merah. Masuk. Dan ini kan tipe yang terakhir, dia bisa buka setengah. Oh, ini bisa buka setengah? Bisa buka setengah, terus gampang. Terus tipe belakangnya tuh yang nggak rata, biasanya kan iya dia petak kan, ada miring kan. Dia landai. Ya, dia lebih landai. Terus pas kebetulan merah keluar. Wah itu matching karena interior saya kan juga merah nih. Iya benar. Nah, udah interior merah, pas masuk. Jadi kalau dibuka setengah atapnya merah, kelihatan dalamnya merah. Wah. Ininya soft topnya warna merah juga. Iya. Harmonis lah. Bagus. Benar. Iya. Nah kalau bagian dari standar bodinya nih om, Sultan lihat kan ada penambahan karbon nih. Berarti ini nyebutnya apa sih om? Kalau yang di tengah, di kap mesin, sama ini nih?
Kalau ini kan extension over fender. Over fender, ha. Ya, extensionnya lagi. Biasanya orang karet ya. Kalau mobil-mobil itu kayak tripit gitu ya. Iya, over fendernya karet gitu. Iya. Nah, ini kalau dia kan memang kalau Jeep kan modelnya kan fendernya over fender begini. Iya, benar. Enggak menyatu sama bodi kan? Bodi. Ini om tambahin lagi nih. Tambahin lagi. Jadi extensionnya over fender. Oh. Kalau itu kan biasa hood scoop ya. Hmm. Hood scoop, terus kalau yang atas tuh LED deflecta. Iya, iya, iya. Ya kan kalau yang nempel di bodi samping tuh body armor. Nah, itu juga ada tujuannya sebenarnya. Untuk apa tuh, Om? Jadi itu buat kalau mobil ini tiba-tiba harus masuk ke hutan belantara lah atau ke medan yang berat, dia sebagai body protector. Oh, misalnya nyender harus kena ke pohon, dia kan nggak gampang dekong, nggak gampang baret, karena kan sifatnya si carbon fiber dia lebih kuat, terus juga dia bisa dibenerinnya juga lebih mudah. Benar. Gitu. Bisa, jangan Om, jangan masuk hutan-hutan. Nah, cuman mobil ada klimis. Ya, jadi stylenya aja. Stylenya jadi, aja. Supaya masuk si elemen carbon fiber di mobil. Benar. Itu ceritanya. Dari luar aja udah greget banget ngelihatnya. Kamu di jalan ketemu mobil ini, teman-teman sekalian, pasti ngelihatnya tuh nyorotin mata banget, guys. Thank you. Nah, kalau dari mesin mobil ini kan bensin, Om, ya? Mm-mm. Itu perawatannya gampang nggak sih, Om? Wow, ya alhamdulillah mobil Amerika ini. Om, dari baru nih? Alhamdulillah sih, nggak pernah ada trouble ya. Nggak pernah trouble? Trouble. Memang dia dibangun buat less trouble, sama sekali nggak pernah trouble. Ya karena untuk mobil ya kita perawatan ganti oli, apa gitu, ya harus rutin, tapi tiba-tiba dia ada yang ringkih atau apa, enggak lah. Memang dia kan built for tough gitu, buat orang yang enggak usah terlalu mikirin nih mobil kuat pakai jalan gitu ya, benar. Ini enggak ya, enggak sekuat sih dia. Aman. Ya, benar. Iya. Kalau kita sih mikirnya, Om, kalau saya nih kan wah sayang nih karena mobil ini perawatannya gampang ya dibuat tuh emang mobil siap jalan nih. Pakai kemana aja bisa. Iya, bisa dong. Mesinnya. Bisa. Kalau konsumsi bahan bakar berapa sih, Om? Wah, kalau itu sih dia kalau jalan raya sekitar 1.5, 1.6 gitu. Luar kota lebih dikit. Luar kota bisa 1.8. 1.8. Gitu. Ya standar, karena ya, tergantung juga ya cara kita berkendara ya. Ya tergantung kaki. Kalo, kaki kalau ini pengennya bejek terus ke bawah ya kelihatan dia. Iya, turunnya cepat. Turunnya kelihatan. Turunnya kelihatan. Ya, take it easy di apa? Diritirit gini. Ya, udah. Kakinya sekolah ya, bensinnya juga enak nih turunnya. Iya, benar. Betul. Nah, dari interior nih, Om. Interior mobil ini kan berarti Om ulang di apa aja diganti nih, Om? Kalau interior, kalau saya pasti yang pertama itu adalah kursi. Kursi? Kenapa gitu, Om? Rata-rata mobil saya kursi pasti saya replace sama Recaro. Replace sama Recaro. Iya, karena sudah terbukti buat tipe badan saya, kenyamanan, ergonomis, saya mau jalan jauh, nggak pernah ada capeknya. Nyaman. Dan tapi memang tipe ya seperti di sini, ini kan tipenya nih yang sportster. Iya, sportster. Nah, dia memang kesannya sporty banget, tapi masih comfort. Iya, dia masih bisa di style, tapi bukan yang bucket ya. Bukan, dia masih comfort, terus apa istilahnya? Pelukannya. Pelukannya juga nggak terlalu yang meluk banget nih. Nah, jadi masih comfort dan di tulang belakang itu pas kalau buat saya. Jadi si lumbar segala macam tuh enak. Jadi saya pernah bawa ini ke Bali kemana? Bali. Nah, pernah saya bawa ini ke Bali. Gak ada capeknya. Gak ada capeknya. Itu. Ya. Jadi kalau mobil-mobil yang udah modern, complicated, ganti jok kan kadang-kadang susah tuh. Iya. Pasti ada yang nyala, ada yang ini. Karena mereka kan elektrik apa segala macam. Jadi saya mikir beli mobil itu, karena mesin nggak bisa ganti jok nantinya. Iya. Kalau ini aman, Om, ya? Aman masih. Nggak ada indikator yang hidup-hidup, Om, ya? Nggak ada. Itu enak. Jadi ya sentuhan karbon aja paling di dalam kita full. Bikin. Ya, ya ornamen-ornamen AC, kisi-kisi, terus. Kebetulan kan saya juga produksi buat apa? Hardcover belakangnya si Sportster ini dengan karbon, ya kan? Nah kalau jok belakang kita retrim kulitnya samain dengan warna yang jok Recaro-nya aja si merah itu. Paling selebihnya apa ya dia?
Kalau head unit biasa aja, ini penting suara juga oke, okay, nggak okay. Perlu sound quality. Sound quality juga nggak bisa karena ini bocor udara dari luar banyak. Yeah. Dia nggak soundproof juga, berisik. Jadi yang penting semua ini suara kedengeran, bassnya ada sih. Iya ada. Cukup. Jadi kalau nyari kenyamanan berkendara dengerin musik di mobil Jeep ini, jangan deh. Enggak, jangan. Karena jangan. Apalagi yang soft top nih, menurut gua ya bising om. Karena bising. Kita ada Mercy juga nih om, dia mau perjekan ASR. Itu ya kedengeran, padahal Mercy kan. Iya. Ya dominannya Mercy, kedap suaranya itu benar-benar kedap. Iya. Tapi dari soft topnya. Soft topnya. Yang motor padahal. Motor lewat treng. Padahal motor lewat standar. Iya. Ngelewat kan. Oh kedengeran ya, karena soft topnya tadi. Iya. Kayak ada bocor halus suaranya ya. Iya benar om, masuk. Iya, iya gitu nah, memang. Ngebahas jok. Jok yang gue dudukin, bukan, ini kursi. Ini kalau teman-teman lihat mungkin sama nih porsi duduknya. Tapi ada yang berbeda. Jok kursi gue ini kursi biasa. Punya si om nih yang special edition banget. Tuh, lihat di bagian tengahnya. Ini adalah karbon. Dilapisin karbon nih guys. Mengkilat banget. Tadi pas digeser diarahin ke sini, gila nih jok dikarbonin, wah. Tapi cuma satu nih, kebetulan baru satu dan ini bakal proses om ya? Iya nanti salah proses. Ini diproduksi massal om? Ya lumayan, kemarin kita, saya, ini karena saya ya itu kali iseng aja saya pikir. Saya pengen bikin juga semi apa ya, furniture-furniture yang biasanya ditaruh di garasi orang, yeah. Ya, kolektor, buat garage life-nya biar something different gitu. Elemen karbon buat apa sih? Kursi bisa, yeah. Meja bisa. Kita pernah bikin meja juga. Oh, meja juga, om ya. Terus barang-barang yang lain juga ada kayak koper, tas, wah. Gitu kita sempat produksi dan sempat digila-gilain orang, sempat pesan sampai marela nunggu lama dan lumayan harganya. Kalau saya lihat zaman setahun yang lewat lah, sebelum Covid tuh karbon tuh jadi antusias banget. Dikit-dikit karbonin, om ya. Nah, om udah lama nih megang karbon, apalagi mobil Jeep ini yang full karbon di bagian eksterior, interiornya, itu udah karbon semua. Kalau untuk kaki-kaki ini om, selanjutnya, ada lagi perubahan nggak sih ini om, di bagian shockbreaker mungkin? Enggak. Om, pertahankan yang standar? Ini semua dari baru, saya nggak pernah ada masalah dan saya nggak pernah niat ganti. Karena ini mobil dipakai buat saya warawiri kerja dari rumah BSD atau ninjau ke tempat distribusi saya yang satu di Tambun. Iya. Saya harus lewat mana? Jalan tol. Iya benar. Kita nggak lewat jalan rusak, kita nggak lewat hutan. Jalan tol itu buat mobil Jeep, kalau kita pasang kaki-kaki yang lift, lebih tinggi, atau yang lebih keras, atau yang malah nggak nyaman. Nggak nyaman. Justru bawaan dia ini adalah enak. Jadi combine antara kenyamanan dan juga toughness. Ya udah, saya pikir nggak ada masalah. Tinggi juga saya nggak perlu tinggiin, bukan gaya saya. Iya, ya kan? Mobil aja diceper-ceperin yang VW itu. Nah, jadi ya udah. Menurut saya sudah cukup nyaman dan tidak perlu saya ada upgrade apa-apa buat kaki-kaki. Benar sih, om. Kadang-kadang kan memang kalau anak-anak Jeep persiapan buat nanti nyemplung, wah kita mesti lifting nih, tinggiin deh atau ganti shockbreaker yang lebih kuat, heavy duty. Karena nanti ada crawlingnya segala macam supaya lebih rigid, supaya lebih heavy duty. Kalau saya enggak. Saya pengennya karena di jalan tol biar nyaman, biar safety aja udah. Iya. Gak usah tinggi-tinggiin. Berarti enggak gitu. Standarnya mobil ini sama om gunanya buat di jalan tol doang, guys. Nah, itu. Untuk buat di jalan raya lah. Benar, jalan raya. Ya, kalau Jeep yang lain mungkin obstacle-nya lebih berat-berat, yang ini di jalan tol aja deh sesuai temanya. Nah, kalau dari velg nih, om. Om menggunakan velg HSR Forge nih. Ada kendala enggak sini, om? Saya mengenal cukup panjang perjalanan HSR ya, dari mulai mereka produksi belum yang Force ya kan, dan akhirnya mereka punya line yang terbaru yang HSR Force. Saya pernah juga di mobil saya yang satu, saya pesan yang Force monoblock, terus yang two piece ya kan. Saya sih puas, artinya dengan value, maksudnya it's value for money banget, dengan keluar segitu you dapat barang yang dengan bagus. Standar ya cukup di sini. Iya benar. Iya kan? Harga di sini standarnya apa? Kualitas di sini. Kualitasnya bagus gitu. Iya, dan
untuk masa-masa sekarang saya rasa orang harusnya lebih reasonable ya berpikir. Yeah. Karena ya memang mereka ada yang maniak brand-brand luar, ya kan? Dengan apa? Jarak kalau mesen dari luar ya misalnya dari asli dari US dari mana kan lamanya aja udah 6 bulan lebih. 6 bulan bener dong. Kadang-kadang kalau kita kan yang mesin ini mending mobilnya masih ada. 6 bulan saya customer saya sering banget. Pesenin dong velg ini misalnya. Oke, brand ini. Kita pesenin, kita ukurin segala macam, pesen ke sana janji 6 bulan, mundur 8 bulan velg datang mobil udah laku. Iya, enggak kepake. Udah dijual katanya. Iya. Waduh, gimana? Susah juga, ya kan? Nah, makanya ini solusi bagus sebenarnya. Artinya, ya dengan kualitas seperti itu, terus kita bisa custom dari mulai spesifikasi, finishing, ya kan? Benar, Om. Kita bisa ada solusi 2 bulan sampai, ya kan? Terus juga dengan kualitas bagus kan? Gak ada masalah. Maksudnya, gak pernah saya terima itu barang seperti ini yang reject itu atau seperti apa? Semua bagus dengan quality control yang bagus dan ya saya dengar juga terakhir kan ada improvement lagi kan dari pabrik di sana. Benar, improvement lagi. Ya semoga ya semakin inilah semakin bisa dipertahankan terus nih dengan itu. Siap. Ya kan dengan apa dengan penemuan-penemuan desain-desain lagi yang originalnya dia gitu, original HSR ya kan. Apalagi kayak Om sendiri kan ini requestan modelnya seperti ini Om ya. Iya, kalau ini kebetulan saya pengen yang nggak tahu rame, iya, karena bodinya udah rame, bener. Body pasti, biasanya kan buat mobil-mobil Jeep model banyak macam-macam, garis, takutnya keramaian. Jadi kalau mau cuma palang, saya mau simpel palang aja, palang abadi bentuknya, kan, cuman si palang gimana supaya kesannya kokoh gitu, palang gede-gede, pas muter oke, finishing juga oke, karena kalau saya pilih yang gloss misalnya, kadang-kadang mobil kan habis pakai hujan nggak langsung saya cuci, ntar aja lah, masih aman. Iya, lo kelihatan dekil bener. Gitu kalau peleknya udah gloss gitu kan, pernah hujan sekali udah dekil udah nggak enak kelihatan. Iya, buru-buru menteri cuci ya. Udah cuci. Kalau ini masih enak kelihatannya Om. Ini masih oke, gitu. Jadi saya puas sih. SR terus aja, maksudnya inovasi lagi ya kan. Oke, siap. Mungkin ke depan bikin yang center lock look ya kan bisa saya pernah request itu gitu cuman belum ada aja nih mobilnya terus mungkin ada bikin yang ada karbonnya bisa juga ya kalau untuk karbon kita kemarin ngebuat di mobilnya Om Fitra Aerium itu ada mesin karbon tuh velgnya mungkin si Om bulan depan mau pesan velg lagi siapa tahu buat mobil yang di belakang soalnya mobil Om ini koleksinya ada VW juga ada Jeep juga. Tapi kemarin gimana hasil dari yang velgnya Om Fitra Air yang karbon ini? Hasilnya bagus Om, finishing bagus, dipakai juga harian sama Om gitu, Fitra kan? Iya. Ya, Om kira-kira animonya gimana orang? Apa Om? Kalau dibikin beberapa set gitu animonya gimana? Animonya tuh saya karbon. Cukup tinggi sih. Iya ya. Karena dari men harga aja ya. Harganya mental, Om ya. Itu intinya waktu Om. Ah waktu. Waktunya. Iya betul, ada harga, ada barang. Iya, kan? Betul. Kadang-kadang. Ya cuman tetaplah kalau dibanding dengan velg karbon dari luar ya kita enggak sampai 1/10-nya kali. Iya, kalau ngikutin yang di luar Om ya. Iya. Apalagi kan untuk HSR Force ini pemesanannya cukup paling lama itu 3 bulan, paling cepat itu 2 bulan dan itu bisa sesuai desain kalian. Seperti Om Edwin sendiri, ET-nya mau berapa? Lebarnya berapa, desainnya bagaimana, itu bisa ke kita. Finishingnya juga, ya kan? Iya, finishingnya mau yang brush, glossy apa dop nih? Atau mau dicat. Iya. Ya kan? Ini sekarang saya lagi ada dua unit mobil, both dua-duanya pakai HSR. Mungkin insya Allah bulan depan kita ada launching, nanti saya undang. Wah, boleh Om, undang-undang kita. Ya. Karena ini mobil dua kembar. Oh, kembar? Iya, tadinya itu satu, terus kemudian saya tadinya jujur saya nggak sanggupin ini kalau cuma bikin satu karena lumayan perubahannya. Kebetulan ada yang nyaut lagi, oke deh kita mau bikin juga. Ya karena kan kita bikin molding soalnya. Kalau bikin satu itu nggak kepake moldingnya nih. Terus juga harga jadi nggak masuk kan. Iya bagus dua. Kalau jadi dua ya oke lah kita bisa split gitu. Iya nah, satunya.
ya nggak mau saya offer sama mereka, tapi kembar ya ini, benar-benar kembar. Ya udah, dua-duanya juga ASR. Cuman yang satu model-model kinclong genit, yang satu model-model gahar sporty. Oh, gahar sporty. Tapi body kita sama. Sama. Ah, satu Airsus, satu coilover. Oh, jadi berbeda. Dan tema warnanya juga Indonesia banget, merah putih ini. Merah putih? Merah putih warnanya. Yang satu merah, satu putih. Kira belakang, depan belakang enggak ya? Itu di continue kita nanti. Iya, kita boleh. Launching nanti kita undang. Boleh, karena Sultan enggak ngedengarnya aja penasaran. Penasaran. Nah, bakal langsung nanti tolong dikabarin Sultan siap, aja. Siap, siap. Ini bahas mobil kan udah keseluruhan nih. Kayaknya Sultan pamit dulu. Siap. Om, mobilnya ini kan pakai velg HSR udah ketiga mobil nih. Apalagi yang event besok. Kalau misalkan nanti ada velg yang gahar lagi, kabarin Sultan lagi, Om. Aman. Karena Sultan bakal ngeliput lagi. Iya, kita kabarin. Iya, nah, boleh. Terima kasih gitu. Banyak nih, Om. Yes, sekali sama-sama, lagi. Sultan. Nanti HSR-nya. Ya, siap, Om. Yeah. Kita closing bareng, Om. Oke, sip. Segitu dulu video gua kali ini, guys. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-komen. Gua Sultan pamit undur diri. Ya, Edwin Aji Satrio dari Otosport. Iya. Ingat velg, ingat HSR. ASM.